Bogor, acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Rabu 26 Juni tahun 2019. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Generasi muda sebagai penggerak pembangunan dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera harus dilibatkan sebagai pegiat dalam mengkampanyekan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di masyarakat. Hal ini dikarenakan generasi muda atau yang lebih populer dengan istilah generasi milenial dalam kesehariannya selalu menggunakan teknologi. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut, generasi milenial akan sangat mudah untuk menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di masyarakat. Hal ini selaras dengan tema nasional Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2019, yaitu untuk mewujudkan milenial sehat tanpa narkoba menuju Indonesia emas. Ikrar anti narkoba. Kami seluruh elemen masyarakat di Kota Langsa satu, menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat adiktif lainnya. Dua, mendukung dan menghargai seluruh usaha pemerintah dan masyarakat dalam memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat adiktif lainnya. Tiga, mendorong dan mendukung penegak hukum dan lembaga atau instansi terkait untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat adiktif lainnya. Empat, melakukan upaya-upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat adiktif lainnya sesuai peran dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Lima, menjadi pelopor pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada semua lapisan masyarakat. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.